Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Afizat Zaman berteman Karakas Tugas Hafizie Rosli dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Baiklah, penularan wabak COVID-19 ini tidak akan melemahkan kita jika kita sama-sama jaga kita dan anda tidak bersorangan dalam menghadapi waktu yang getir ini. Kami di Astro Awani bawakan segmen Realiti Rakyat ini tumpuan khas mengangkat suara anda dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh hubungi Astro Awani. Untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberikan peluang kepada anda, wakil rakyat yang dilantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga adalah penting, oleh itu dari sekecil-kecil, usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Dan ini merupakan platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Kerana setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani sendiri adalah prihatin. Kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, dan isu gelandangan ketika pelaksanaan PKP, PKPB ini sedikit sebanyak membuka perspektif kepada masyarakat perih pentingnya menjaga kemaslahatan hidup mereka, dan faktor kesihatan dan keselamatan mereka harus dititik beratkan kerana mereka terdedah kepada risiko COVID-19 ini. Dan banyak juga inisiatif dijalankan organisasi bukan kerajaan maupun kerajaan dalam membantu golongan ini, Fizik. Dan untuk mengetahui situasi sebenar, apakah cabaran dan rintangan dihadapi golongan gelandangan ini, kita akan bersama dengan Datuk Munirah Abdul Hamid, pengasas Pertiwi Soup Kitchen. Okey, untuk makluman, Pertiwi Soup Kitchen ini diasaskan pada tahun 2010, pertubuhan sukarela yang berorientasikan projek dekat golongan gelandangan ini. Dan sukarelawan ini terdiri daripada pelbagai pihak dan peringkat juga usia. Okey, Assalamualaikum Datuk dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Datuk, kalau boleh Datuk terangkan sekarang ni, kita nak tahu, mungkin ramai lagi yang tidak mengetahui situasi gelandangan ketika PKP, PKPB ini. Adakah masih ada yang berkeliaran dan tidak dapat makanan dan juga penempatan? Datuk sebagai individu yang begitu dekat dengan hati gelandangan ini, apa cerita-cerita ataupun laporan-laporan harian yang Datuk boleh terima dan Datuk ceritakan kepada kita dan juga penonton Astro Awani ni? Okey, boleh. Bermula daripada 18 Mac, ya, hari pertama tu. Yang tu yang paling menakutkan, sebab kita tak tahu apa yang yang akan datang, ya. Jadi masa malam tu kesepian dan mereka semua panik apa semua. Tapi yang paling baiknya adalah semua agensi NGO bekerjasama. Paling kita dah mula mengubahkan cara kita membantu mereka. Dan itulah yang saya rasa bangga, ya, sebab orang datang bila dalam keadaan krisis, bukan orang mengabaikan mereka. Instead, dia semua datang bekerjasama. Dan semua tu baik belaka daripada kerajaan, daripada NGO, semua datang bekerjasama. Dan kita mula menyediakan sistem baru, cara baru, yeah, the new normal. So secepat mungkin di BKM membantu mengambil mereka dan memberi temporary shelter dekat di 10 pusat community. Mereka diletakkan di tempat di pusat community ini, dan NGO semua membantu memberi makanan di tempat tempat-tempat tu. Kita ada jadual yang ditetapkan oleh DBKL, dan menteri, NGO, corporate, semualah datang bersama, bekerjasama, dan mereka semua dijaga dengan baik. Tapi yang tu boleh saya kata 90% lah, kita dapat mungkin 85-90% macam tu. Ada juga yang masih tak mahu ikut tinggal di tempat yang disediakan oleh DBKL. Yang tu pun saya pastikan, Pertiwi pastikan yang mereka boleh menerima makanan. Jadi makananlah satu-satunya yang mereka panik. Bila krisis, bukanlah paniknya
paniknya sebab virus. Paniknya adalah cukup kemakanan. Di mana saya nak dapat makanan? Yang tu yang jadi punca panik. Jadi kita kata, okey, kita address yang isu makanan dulu. Dan itulah yang semua pihak ni bekerjasama untuk memastikan dengan semua ada menerima makanan. Tapi yang mana yang miskin bandar tu, yang mana yang ada tempat tinggal tapi tak ada, tak boleh masak, kita pastikan dia boleh ambil daripada restoran, pergi pick up aja, ambil aja makanannya. Orang yang di bawah jagaan kita tu, alhamdulillah tak ada yang tadi. Tapi yang kita juga cuba membantu mereka yang macam kita dapat call tengah-tengah malam tu, siapa yang di mana, diorang sekelompok di mana, sekelompok di mana. Yang kita cuba connect dengan orang lain pun supaya semua dapat makanan. Yang isu yang kita cuba address adalah pastikan semua orang jangan panik, tak ada makanan. Bukanlah kata kita buat yang mana besar banyak, tak ada. But hal makanan sahaja. Datuk, sekarang mereka dah mula lah, dah berapa, dah 60 hari dah kan? Jadi mereka ada setengah tu dah dapat pekerjaan, dah pergi ke setiawan, dah beberapa agensi ambil. Tapi ada juga yang walaupun dia kata keluarga ambil balik rumah, saya nampak dah ada balik perjalanan. So bukanlah semua kita boleh membantu dan dia cooperate kan. Ada juga yang terbantu tapi dia nak juga bebas. Datuk, saya pasti sebilangan besar golongan gelandangan di ibu negara ini telah pun ditempatkan di dewan ataupun di pusat-pusat pengumpulan ataupun pusat-pusat tempatnya diletakkan gelandangan ini yang telah diilhamkan sendiri oleh Kementerian Wilayah. Dan saya percaya juga masih terdapat ada lagi golongan gelandangan di luar sana, dan kita nak memikirkan mengenai nasib mereka, iaitu melihat kepada dari sudut makanan mereka, bekalan makanan mereka, dan juga dari sudut kesihatan mereka, bagaimana agaknya peranan dimainkan oleh Pertiwi Soup Kitchen ini bagi memastikan ataupun bagi kita dapat teruskan ataupun dapat kita pastikan supaya mereka ini berada dalam keadaan baik, Datuk. Itulah macam saya kata tadi, dia tahu yang dia boleh mengambil makanan daripada sebuah restoran yang kita dah umumkan kepada mereka. Dan mereka boleh ambil pada waktu yang ditetapkan. Dan juga yang mana yang ada kemudahan untuk masak, kita bagikan barang dapur. Jadi mereka ni dijaga. Senang sikit nak jaga yang mana yang kita biasa jaga. Kita tahulah yang mana yang di kategori ni. Tapi itulah macam saya kata tadi, yang mana yang dapat tempat tinggal yang disediakan oleh Kementerian Wilayah dan DBKL sekarang ni dah keluar. Sebab dia kata keluarga ambil. Bila keluarga ambil, tapi sebenarnya dia dah pulang balik ke jalanan. So macam mana Datuk rasa kita boleh satu, kita nak bantu mereka bagi makanan dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita nak bantu juga mereka untuk ubah sedikit sikap ataupun keadaan diri mereka, keluar daripada garis gelandangan itu. Mungkin kita nak tengok kepada perkara itu macam mana, Datuk? Okey. Yang diorang punya masalahnya bukan sahaja pekerjaan. Sebab yang mana yang diberi pekerjaan, kita kata penyelesaiannya bukan sahaja sebab mereka nak pekerjaan. Ramai di antara mereka ada lagi isu-isu lain. Seperti ialah ya, tekanan, emotional problems dan mental health issues. Ada yang pelbagai isu. Jadi kita tak boleh saja tengok daripada sudut memberi pekerjaan. Kita kena memahami apa lagi. Sebab dia punya problem bukan satu. Ya, tak tahu orang tu mungkin dia ada semua. You know, di luar ni, kita kena faham daripada dia mungkin dah problem daripada dia lahir. Mungkin tak ada keluarga lagi dah. Macam mana, siapa nak? So, kita kata pulang balik ke keluarga. Keluarga dah tak ada. Nak hantar balik keluarga tak nak. Jadi bukan kata kita pulang balik ke keluarga atau kita cari pekerjaan. Kita kena faham apa yang sebenarnya untuk mengubah sikapnya. Counseling dan sebagainya untuk
menunjukkan mereka cara untuk keluar daripada keadaan mereka sekarang. Hmm. Yang saya memberi makanan tu bukan sahaja untuk beri makanan untuk apa nak spoilkan mereka, tak ada. Saya kata cara kita beri makanan itu adalah untuk mengenali mereka. Hmm. Kita build a relationship, ya. Bila kita faham dia, baru kita kata, okay, orang ni macam ni perangannya, macam ni sikap dia. Jadi kita kena melalui yang ni dulu sebelum dia boleh ubah sikap. Dan bukan senang. Setiap orang tu dia ada cara dia sendiri. Kalau macam attitude dia tu, macam tak nak ubah, macam mana kita nak ubah? Sebab kalau tidak dia jadi macam tu, sampai ketua lah. Ada pun yang kita tengok sampai macam tu, sampai akhirnya. Sayang. Berdatuk, tadi kita dah cakap ataupun kita dah menyentuh mengenai bagaimana agaknya peranan yang dimainkan oleh Pertiwi Soap Kitchen ini sendiri, dan kita nak kongsi juga ini adalah pandangan daripada masyarakat, satu laporan yang kita telah kongsikan kepada anda pada 13 April, iaitu masyarakat bimbang keselamatan orang kurang sioman dan juga gelandangan ini, dan Datuk juga telah pun menerangkan sedikit mengenai bagaimana agaknya prosedur ataupun bagaimana agaknya bantuan yang disalurkan kepada mereka, dan bercakap mengenai inisiatif-inisiatif yang dijalankan untuk membantu golongan gelandangan ini. Kita dapat saksikan ini satu lagi laporan, iaitu RM1 juta dana khusus untuk gelandangan ini, kata daripada Menteri Wilayah Persekutuan sendiri, iaitu bagi menjaga kebajikan golongan gelandangan di sekitar ibu kota. Dan kata menterinya Tan Sri Anwar Musa, sebahagian daripada dana itu akan disalurkan kepada badan-badan bukan kerajaan NGO untuk tujuan perubatan, perkhidmatan, kaunseling, selain menyediakan kemudahan kepada golongan gelandangan. Dan Datuk, ini merupakan satu inisiatif daripada kerajaan sendiri membantu golongan gelandangan, dan dari segi bagi NGO seperti Pertiwi Soap Kitchen ini, Datuk telah pun menyatakan memberikan bantuan makanan dan juga bantuan keperluan asas dan sebagainya. Apa agaknya dari segi bantuan lain yang disalurkan kepada gelandangan ini dari segi untuk membangunkan komuniti gelandangan ini sendiri, Datuk? Sehingga ini kita belum menerima apa-apa daripada kerajaan, tak pernah. Jadi ini dengar, baru kita dengar tu pun tak tahu lagi lah sama ada. Sehingga ini kita apa-apa yang kita buat adalah dengan corporate, ya, corporate dan individu. Mereka lah yang menyumbang dana untuk bantu kita menjalankan program. Belum pernah ada daripada kerajaan lagi. So kalau ada daripada kerajaan, jadi kita kena pastikan programnya itu ditetapkan, dan kita boleh nampak apa nanti objektifnya. Jangan saja bagi dan tak tahu ke mana hala tuju. Sebab benda ni bukan mudah diubah. Bukan kata, oh, bagi banyak ni dana, pergi train dia orang, lepas tu lepas macam tu. Dia kalau nak membantu golongan ini, kita bukan saja buat training. Kita kena tunjuk jalan keluar. Dan kita kena membimbing mereka keluar. Tak boleh kata bagi training, nah, okay, dah, ada sikit, pergi. Tak boleh macam tu. Sebab dia belum bersedia. Jadi yang readiness program untuk mereka bersedia dan boleh keluar, dan lepas keluar tu, keluar betul-betul. Jangan patah balik. Yang tu yang susah. Bukan kita kata objektifnya bagi training, dapat sikit, habis kita. Macam mana nak bimbing mereka keluar dan pastikan mereka terus keluar jalan, ya, dan jangan patah balik. Yang tu yang susah. Nak train siapa pun senang, kan, train aja lah, kan, dapat sikit boleh pas, ya? Tapi nak ubah sikap supaya kita lebih resilient. Yang tu yang saya rasa lebih susah. Tapi kita kena tengoklah apakah training yang bersesuaian dengan jiwa mereka. Saya nak bincang lagi dengan menteri jika disudi, dengan kita tengok apa-apa apa-apa kerja yang lebih menarik, lebih bersesuaian dan juga membawa faedah kepada community. Dan apa yang kita buat sekarang, kita kena fikir masa depan kita semua sendiri juga. Kalau macam saya tengok sekarang, food crisis. Jadi kita tengok, pergi balik ke agriculture. Mari kita buat urban farming ke apa ke yang lebih bersesuaian dan membawa faedah balik kepada komuniti. Jangan kita kata kita bagi duit, ya, bantu mereka,
Lepas tu kita tak nampak balik. So kita sekarang mesti bersama-sama community driven punya inisiatif. Mm-hmm. Kalau kita nak buat sesuatu, okey, pada saya kita tak boleh baru krisis ni kita tengok orang yang panik apa dia. Mm-hmm. Dia panik makanan, dia panik cukupkah supply yang makanan. Mm-hmm. Jadi makananlah yang orang panik. Bukan pasal virus. Virus juga dia takut kemudian. Mm-hmm. The first thing dia panik adalah makanan cukup. Mm-hmm. Supermarket kan orang habis beli segala-galanya. Makanan semua kita tengok semua-semua. Mana lah makanan semua tak ada. Jadi makananlah yang paling penting dalam masa krisis. Kalau kita nak buat apa-apa pun, kita guna sesama kita, inisiatif kita, kita address isu makanan. Kalau apa-apa krisis masa depan pun, makananlah. Jadi kita balik kepada farming. Kalau kita nak buat farming apa ni, buatlah urban farming. Tapi semua orang datang balik macam tu. Corporate ke apa. Sekarang ni mall dah. You know, dah pergi dah. Hotel dah, tourism apa semua tak ada. Okay, balik ke basic. Macam zaman dulu balik. Okay, balik ke farm. Bagi dia orang kerja kat situ, motivate dia orang, bagi apa. Saya rasa insyaAllah boleh. Kalau semua corporate, kerajaan, semua sekali kita buat. Tak ada. Kalau kita nak buat sesuatu, janganlah kata kami yang apa pandai nak ajar kamu. Kita pergi sekali. Turun padam sekali. Bersama-sama. Baik, mungkin ada yang melihat PKP ataupun penularan COVID-19 ini sebagai satu restart button untuk kita regenerate semula agaknya ekonomi-ekonomi dan juga regenerate semula bagaimana agaknya penyaluran bantuan-bantuan ini semua, terutamanya kepada golongan gelandangan ini. Tapi Datuk, selepas ini kita banyak lagi nak bincangkan mengenai nasib gelandangan ini ketika PKP-PKPB ini dan juga semasa penularan COVID-19 ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Afizah Azaman. Kita membincangkan mengenai realiti rakyat, iaitu kita melihat kepada nasib gelandangan ataupun kelangsungan hidup gelandangan ini. Dan kalau kita lihat di seluruh negara, kebanyakan negeri-negeri telah pun mengambil inisiatif untuk menempatkan golongan gelandangan ini di pusat seperti dewan dan sebagainya. Dan ini satu laporan kita nak kongsikan kepada anda, iaitu di Ipoh, Perak, di mana pembukaan pusat gelandangan di arena badminton Ipoh sejak bulan lalu memberikan sinar baru ataupun sinar harapan kepada golongan gelandangan ini, terutamanya bagi mereka yang beragama Islam. Dan sepanjang bulan Ramadan, pelbagai aktiviti telah pun disusun untuk mereka, aktiviti-aktiviti yang berbentuk ilmiah dan sebagainya. Dan ini sebagai satu inisiatif untuk mendidik semula asas agama yang mungkin selama ini mereka tinggalkan. Kita ikuti laporan yang disediakan ini. Menurut Pegawai Daerah Kinta, Haliza Sipun, program-program itu diatur bersama Jabatan Agama Islam dan Rumah Ngaji, antaranya mengenal semula huruf-huruf Al-Quran, berwuduk dan solat. Jadi diharapkan dengan adanya program-program yang sebegini, sekurang-kurangnya mereka mengenal balik asas-asas kehidupan sebagai seorang yang beragama Islam. Contohnya mereka boleh bersolat, mereka boleh membaca Al-Quran, dan yang paling membanggakan ada sebahagian daripada mereka telah berpuasa penuh 17 hari sehingga ke hari ini. Dan itu bagi saya adalah suatu yang amat membanggakan, kerana kita tak jangka mereka boleh tahan untuk berpuasa daripada pagi sampai ke maghrib. Setakat ini, pusat gelandangan itu dihuni kira-kira 67 gelandangan yang terdiri daripada 17 orang Melayu, 27 Cina, 19 India dan 4 agama lain-lain. Adalah, ada orang ajak saya sembahyang apa ada. Seronok juga sini kan. Di sini saya pun dapat satu macam, apa kata orang, satu pengajaran kan. Satu macam kebaikan pada saya lah. Tapi kalau macam saya duduk rumah saya itu, kadang-kadang tahu je lah orang tak ada, kawan pun tak ada. Jadi macam hidup saya macam terbiar kan, tak ada. Nak kawan nak bagi nasihat pun tak ada.
Selepas tamat tempoh perintah kawalan pergerakan, pihak berkuasa akan meneruskan usaha untuk membantu golongan ini, antaranya menghantar warga emas ke rumah-rumah kebajikan di samping mencari peluang pekerjaan untuk mereka yang berkemampuan. Okey, itu adalah salah satu inisiatif yang dijalankan di Ipoh Perak dan kita bersama dengan Datuk Munirah Abdul Hamid, pengasas Pertiwi Soup Kitchen yang kita bincangkan mengenai soal gelandangan ini. Datuk, kalau kita lihat soal gelandangan ini, ia adalah isu yang sangat-sangat lama dan jalan penyelesaiannya banyak sekali, tetapi ia masih lagi berputar dalam cycle yang sama. Jadi, apa saya nak, satu faktor adalah gelandangan, satu lagi faktor adalah golongan pelarian yang dikatakan juga terjejas ketika PKP ini. Bagaimana Datuk melihat kepada satu gelandangan rakyat Malaysia ini, boleh kita bantu untuk mendapatkan pekerjaan, membina semula diri mereka dan sebagainya, tapi bagaimana pula dengan satu lagi faktor pelarian ini pula yang juga ada dalam kalangan gelandangan ini? Adakah terdapat jalan penyelesaian yang tuntas untuk membantu mereka keluar ataupun balik semula ke negara mereka, ataupun ada penyelesaian lain yang mungkin boleh kita fikirkan, pendapat Datuk? Yang di PKL terima daripada pelarian tu diserahkan pada immigration, sudah pun diserahkan. Yang mana yang komuniti lain yang terlibat tu, yang saya rasa pihak immigration juga akan bantu mereka. Yang ada di temporary shelter sekarang ni adalah warga Malaysia. Yang mana yang lainnya tu bila diorang jumpa diserahkan kepada immigration. Sebab buat masa ni itulah tindakan kerajaan untuk diserahkan mereka kepada immigration. Datuk, macam mana dengan golongan pelarian yang macam seperti Rohingya, yang memang kita tahu kalau serah kepada immigration pun tidak tahu ke mana nak tempatkan mereka, golongan-golongan pelarian yang sekarang ini negara mereka tidak menerima mereka, negara mereka dalam keadaan yang berperang, bagaimana dengan mereka ini, Datuk? Itulah yang satunya soalannya. Kita semua pun ada pihak yang kata hantar, ada pihak yang kata ialah takkan kita nak atas peri kemanusiaan, takkanlah kita nak biarkan diorang macam tu. Dan yang ni isu yang kita mesti fikir panjang. Kemampuan kita untuk menjaga dengan sebaiknya kalau kita akan bantu mereka. Tapi semua pihak kena bekerjasama untuk mencari penyelesaian. Sebab ini adalah satu isu yang complicated, complex. Dan bukan kita boleh cakap macam tu saja. Nanti tersalah kata, nanti susah pula kan. Datuk, kita nak membincangkan mengenai isu gelandangan ini bukan saja dari segi perspektif mereka yang berada ataupun mereka yang berada di kaki lima dan sebagainya. Dan kalau kita nak lihat kepada isu sejak daripada PKP dan juga sejak penularan COVID-19 ini, ada juga warga ibu kota sendiri yang mungkin tidak mampu untuk membayari rumah mereka. Ada yang terpaksa menjadi gelandangan dan sebagainya, dan mereka ini kita kategorikan sebagai mungkin sebagai B40 dan juga sebagai miskin tegar. Dan bagaimana agaknya peranan yang dijalankan oleh Pertiwi Soup Kitchen, adakah bagi B40 ataupun miskin tegar ini juga diberikan bantuan, disalurkan bantuan, dan bagaimana agaknya realiti kehidupan mereka ketika ini? Kita sebab mereka kan dia kerja pun sebagai trader ke, dia ada kita membantu mereka sekarang ni. Kalau mereka ada kemudahan untuk masak, kita bagi dia barang dapur. Yang mana yang tak ada, kita kata bila masa boleh bagi bantuan, apa-apa bantuan, cuba e-wallet dan seterusnya. Sebab ramai mungkin tak boleh bekerja baliklah, sebab yang mana tempat-tempat yang diorang bekerja pun dah tutup. Diorang dah tak ada lagi pekerjaan. Kita yang membimbangkan nanti kalau dia tak boleh bayar sewa, dialah nanti akan jadi gelandangan. Macam mana kita nak mereka? Apakah peluang pekerjaan yang kita boleh sediakan untuk mereka? Itu dah balik ke adakah kita akan menambahkan peluang daripada segi pertanian? Yang saya tengok yang tu sajalah. Sebab dia, apa lagi yang kita ada sekarang ni yang ada demand? Pekerjaan apa? Dia orang dulu dah kerja dengan Airbnb ke, sebagai cleaner dekat
mana-mana bisnes yang sekarang ni dah tak ada lagi. Kalau dia orang menjual apa dulu sebagai hawkers apa semua, dah tak ada lagi peluang tu. Jadi sumber pendapatan dah tak ada lagi dah. So kita kena cari apakah peluang pekerjaan baru yang boleh supaya mereka ada sumber pendapatan. Kalau tidak, tak ada, dia nak pergi ke mana? Sewa tu yang isu yang sekarang ni dah mula timbul lah. Dia orang kata dah tak boleh bayar sewa dah. Mulanya tu panik sebab makanan. Sekarang ni panik sebab isu sewa. Datuk, kita pun tak banyak masa dah. Mungkin Datuk dapat terangkan kepada kita semua inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan dalam membantu golongan gelandangan ini dengan memberikan mereka kerja dan difahamkan bagi mereka yang berada di pusat pelindungan sementara seperti di Dewan ataupun di beberapa lagi lokasi lain. Mereka ini ditawarkan kerja. Apa pandangan Datuk melihat kepada cadangan ataupun kepada inisiatif ini? Adakah mereka ini mampu untuk merealisasikan kerja-kerja mereka itu? Yang kebimbangan kita ialah bolehkah mereka terus bekerja. Sebab biasa dah kita membuat macam ni, job matching. Dia mula bekerja tapi tak tahan lama. Jadi macam mana, macam saya katalah, kalau macam dia, kita bagi kerja, bukan saja kita bagi kerja dalam pasangan. Bagi kerja mesti ada counselling dan terus membimbing mereka supaya mereka duduk bekerja. Jangan kerja lah, lepas tu kata boring lah, patah balik ke jalanan. Macam mana kita nak buat macam ni? Kita mesti ada structure, mesti ada segala-galanya in place supaya bukan saja bagi pekerjaan, terus membimbing mereka supaya dia terus bekerja. Jangan bagi kerja dan lepas. Pegawai kerja bagi hostel dan kata itu saja. Tak boleh. Dia mesti terus lagi membimbing sebab dia dah lama kan cari hidup macam tu. Macam mana nak mengubah tu bukan mudah. Okey, baiklah, itu dia kenyataan yang begitu solid bagi saya daripada Datuk Munirah Abdul Hamid. Terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Munirah, pengasas Pertiwi Soup Kitchen, atas perkongsian mengenai gelandangan. Diharapkan mereka luar sana terbuka melihat dengan lebih dekat bagaimana gelandangan ini sebenar-benarnya, keadaan mereka di luar sana, keadaan mereka di jalanan itu, apa keperluan, apa masalah mereka. Ini adalah seperti Datuk Munirah katakan, masalah komuniti, bersama-sama kita laksanakan. Kita jaga kita, itulah hashtag sekarang ini, pandemik COVID-19. Okey, sekian daripada kami. Dari Awani Pagi ini, saya Hafizie Azaman. Dan saya Hafizie Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.